Hai semuanya, balik lagi di channel Raga Indra. Apa kabar nih kalian semua dimanapun berada? Aku harap kalian semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan yang pasti harus selalu happy. Seperti saat ini, saat yang aku tunggu, aku nantikan. Karena apa, ini udah menjadi satu hal yang aku tungguin, dan aku sangat penasaran sekali dengan satu hal ini. Kalian harus tahu apa ini, coba tebak apa dulu. Coba teke apa yang membuat aku penasaran. Ini tuh pernah aku spill di channelnya Kak Edil juga. Ini adalah kayak momen spesial, momen kebanggaan. Di satu sisi aku sangat senang dan bangga, tapi aku juga sedih karena aku gak bisa nonton langsung. Karena keadaan aku juga lagi kurang sehat, jadi tidak memungkinkan untuk di sana, dan aku juga lagi gak di Jakarta. Tapi aku ini di sini benar-benar menantikannya tuh kayak nunggu azan maghrib. Setiap waktu, setiap saat aku lihat nih di YouTube, aku buka channel mana nih yang update, yang mana nih yang update, yang upload penampilan Lesti bersama Il Divo. Akhirnya aku dapetin itu dari channel Happy News. Terima kasih banyak. Aku gak tahu nih seperti apa kualitas audio atau kualitas gambarnya. Yang pasti mudah-mudahan ini bagus, clear, dan kita bisa melihat, bisa mendengar dengan puas. Fun fact-nya, kalian harus tahu jam berapa ini aku bikin video reaction? Jam 2 pagi. Aku gak bisa menanti-nantikan lagi gitu. Aku pengen nonton, pengen denger langsung, dan pengen mereaksiinnya tuh secara langsung biar gak basi gitu ya kan. Meskipun keadaan aku lagi gak terlalu sehat-sehat banget, tapi aku tetap semangat, dan yang pasti aku kalau nonton ini bakalan sehat. Apalagi kalau kalian subscribe channel Raiga Denindra. Langsung aja yuk, aku pengen banget lihat penampilannya Lesti Kejora bersama Il Divo. Jujur Li, aku ini sangat suka banget sama lagu-lagunya Il Divo. Aku juga salah satu penikmat genre musik sama suara-suara seperti Il Divo ini ya. Sumpah, ini Lesti sangat beruntung banget. Dan jujur ya, aku sangat bangga banget. Ini menunjukkan bahwa musik dangdut, artis dangdut itu kualitasnya itu gak boleh diragukan. Ini jujur kalau nonton langsung di sana pasti merinding nih. Aku aja di sini merasakan merinding itu, merasakan banget. Luar biasa. Ini kayak apa ya? Aduh, aku gak bisa mendeskripsikannya. Yang jelas aku nih benar-benar bangga, benar-benar seneng banget ngelihat Dede Lesti di sini sepanggung bersama Il Divo, kelas internasional ya guys. Wah, gila sih. Ooh.
biasa, luar biasa. Aku gak bisa ngebayangin seperti apa perasaan Lesti ini di atas panggung ini. Wow, ini pasti menjadi sorotan dunia ya kan? Oh, jujur li aku terharu bangga ya. Karena tahu perjalanan karir seorang Lesti seperti apa. Apalagi kalian gitu kan yang Lesti lovers, aku juga termasuk yang mengikuti karirnya dia seperti apa. Dan yang aku salutkan sampai detik ini, seorang Lesti itu gak pernah berubah. Attitude dia itu best. Wow. Speechless, asli speechless. Aduh, benar-benar ini kualitas Lesti ini internasional banget, international quality. Jujur li ini kali pertama aku ngedenger Lesti nyanyi lagu seperti ini gitu. Jadi wow, ternyata wow, luar biasa, wow. Wow, what amazing performance. Wow, tuh lihat attitude-nya. Wow, amazing show. Wow, ini untuk pecinta Eldivo dan pecinta Lesti, gak akan rugi beli tiket nonton ini. Ini benar-benar amazing banget, kelas berkelas banget. Wow. Apalagi yang mau aku omongin ya? Aku sampai lupa nih sebenarnya tadi ada kayak ngomong ini, ngomong itu, tapi dengan melihat penampilan ini benar-benar luar biasa. Ini membuktikan bahwa penyanyi dangdut juga berkualitas. Selama ini kan penyanyi dangdut dinilai itu kayak berkolaborasi dengan artis internasional itu seperti impossible lah, gak mungkin. Tapi dengan adanya Lesti berkolaborasi bersama Eldivo, ya, semoga
semoga ya ini bukan cuma di konser, tapi Il Divo tertarik untuk berkolaborasi bikin single bersama Lesti. Kita aminkan sama-sama ini pada para Lesti lover. Aku berharap banget karena wow, gak tau lagi mau ngomong apa. Sumpah aku amazing banget, terharu, bangga, keren parah. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Support terus channel Regada Indra dengan cara subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.